بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعرج به إلى الأفق الأولى والسدرة المنتهى عندها جنة المأوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش استوى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا أما بعد yang saya muliakan Ustaz Khairul Amri yang sekarang menuju ke Madinah Al Munawwarah pergi umroh, kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan dan kelancaran, sehat walafiat, amin. Wa khususan tidak saya lupakan Al-Mukarram Ustaz Zuhdi bin Muhammad Yusuf dan seluruh para asatidah yang tidak dapat saya sebutkan nama-namanya satu persatu, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana semoga langkahnya dari rumah menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, salat lima waktu yang disyariatkan kepada seluruh umat Islam adalah salat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, di mana baginda ketika itu sedang Isra dan Mi'raj. Saudara sekalian, keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Malaikat Jibril mengajar tentang praktikal solat, mengajar tentang tata cara solat dan waktunya, yaitu salat semalam bermula daripada waktu duhur. Waktu duhur, Malaikat Jibril datang mengajar solat duhur, cara-caranya solat duhur 4 rakaat dan waktunya juga, di mana baginda Rasulullah menerima perintah itu secara langsung. Masuk waktu asar, datang Malaikat Jibril alaihissalam mengajar tentang waktu salat asar dan waktunya itu waktu asar. Datang waktu maghrib, Rasulullah diajar tata cara mengerjakan salat maghrib hanya 3 rakaat. Kemudian datang pula waktu isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar tata cara mendirikan salat isya, dan keesokan harinya datang Malaikat Jibril waktu fajar, waktu salat subuh. Itulah salat yang kita laksanakan sehari semalam mendirikan salat 5 waktu. Saudara sekalian, Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu peristiwa yang terjadi yang tak dapat dianalisa oleh akal manusia. Karena itu kita pasti menggunakan iman bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 2 malam 27 Rajab. Kebetulan malam ini malam 27 Rajab.
di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setahun sebelum hijrah ke Madinah. Setahun sebelum baginda hijrah ke Madinah didatangi oleh Malaikat Jibril untuk dibawa derma wisata dari Mekah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis sampai meneroka alam yang luar biasa, sampai ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa, ke alam sahabat, dan kemudian turun tak sampai ya sebelum subuh sudah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut akal mustahil kita dapat, tetapi ini merupakan Allah punya kehendak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya seorang ini menjadi hamba yang luar biasa. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan. Yang pertama alam syahadah, yaitu alam dunia. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, dan kemudian yang kedua alam malakut. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada alam, daripada langit bawah sampai langit yang ketujuh, dan alam jabarut, yaitu alam mustawa, dan alam izzah, yang keempat alam izzah, yaitu alam yang belum pernah dijelajah oleh manusia, yaitu ufuk yang paling tinggi, yaitu mustawa. Dan di sisinya ada arasy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah baginda Rasul menerima sholat 50 waktu, akhirnya dikurangi oleh Allah. Saudara sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada dua, Isra dan Mi'raj. Isra maknanya jalan waktu malam. Baginda Rasul berangkat waktu Isya. Ya, ayat yang termaktub di dalam surah Al-Isra. Ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saudara, ayat ini dimulakan daripada Subhanah, Maha Suci Allah. Di mana ayat-ayat yang lain tidak dimulakan dengan Subhanah ini. Subhanah maknanya Allah akan menjelaskan peristiwa yang luar biasa, yang tak dapat dianalisa oleh akal manusia. Subhanah, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi, bukan bi'Muhammadin, bukan dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bisa saja mimpi. Ini bi'abdihi, yakni baginda Rasul berangkat jasad dan rohaninya, bukan mimpi. Bi'abdihi hambanya, lailan waktu malam, yakni berangkat waktu Isya, minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa, yakni di Palestin sana. Ya, wa arjadihi ilal malakutil a'la wasidratil muntaha, dan Allah angkat ke langit yang ketujuh, di Sidratil Muntaha, indah jannatil ma'wa, di sisinya ada surga ma'wa. Ayat berkenaan tentang pelaksanaan mi'raj ini termaktub dalam surah An-Najm ayat ke-13 dan ayat ke-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Surah An-Najm ayat 13 hingga ayat 14. Demi sungguh aku melihat wajah Malaikat Jibril yang asli,
Di mana? Di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha, maka Jibril tidak dapat menampakkan rupa yang berbeda-beda, tetapi rupa aslinya. Melihat maka Jibril di sana mempunyai sayap sebanyak 600 sayap. Allah Akbar. Betapa pada malam Al-Qadar, di bulan Ramadan akhir, di malam maka Jibril ini menjadi pengetua, pencit akan memberikan hadiah yang istimewa kepada para ibadah hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah, yang berhak menerima sertifikat malam Al-Qadar. Itu malaikat Jibril yang menyampaikan, didampingi oleh para malaikat yang lain, hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Itulah malaikat Jibril. Maka Jibril di Sidratul Muntaha tidak dapat menyerupai seorang laki-laki, tidak. Tetapi yang original malaikat Jibril luar biasa kepaknya, sampai 600 kepak, luar biasa. Saudara sekalian, di mana malaikat Jibril alaihissalam inilah yang menjadi pengetua untuk menyampaikan beberapa perkara kepada hamba-hamba Allah yang berhak menerima sertifikat kepada hamba-hamba Allah di bulan Ramadan akhir nanti, insyaallah. Saudara-saudara sekalian, inilah di mana perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Allazi barakna hawlahu linuriyahu, di mana di Allah Ta'ala Allazi barakna, memberi keberkatan, hawlahu, di sekitarnya. Allah Ta'ala menunjukkan beberapa kesengsaraan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat saja dari Mekah, baru berangkat sudah diganggu oleh iblis. Itu yang dinamakan ifrit. Ifrit itu ketuanya iblis. Setan yang paling jahat dan ketua daripada setan, dan itu namanya ifrit. Maka jemaah perlu buka kitabnya, kalau jemaah bisa boleh ikut saja ya, di mana malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan doa untuk menolak gangguan ifrit, gangguan jin yang paling jahat ini. Kalau ada di antara kita yang kemasukan jin, sama ada tubuh badannya ataupun rumah tangganya, di rumahnya ada gangguan setan, gangguan jin, maka boleh dibaca hadis ini, hadis Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. A'udhu biwajihillahi al-karim wa bi kalimati wa bi kalimatillahi at-tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wal nahari wa min tawarikil layli wal nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ini termaktub dalam kitab doa-doa berfaedah.
halaman 73-74. Ini baca, marit-marit kita baca, sekalipun jadi, insya Allah kalau ada tubuh manusia kemasukan setan, kemasukan jin, ataupun rumahnya diganggu oleh jin, baca ini, maka jelas sekali setan akan keluar daripada tubuhnya. Insya Allah. Saya jazakan kepada semua jemaah. Baca dalam kitab doa berfaedah halaman 73 hingga halaman 74. Ini baru baginda Rasul mula berangkat. Sudah ada gangguan, godaan, cobaan, fitnah. Di mana malaikat Jibril mengajarkan doa yang paling ampuh. Kiranya ada di antara umat Muhammad yang kemasukan jin, baca ini doa. Allahu Akbar. Seterusnya baginda Rasul dikelilingi dan di sekitarnya ada tanda-tanda hamba-hamba Allah yang ahli berderma, yang ahli bersedekah, diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah dinaikkan langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, Sidratil Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa, di sisinya ada surga Ma'wa. Maknanya Ma'wa itu apa? Surga Ma'wa, surga yang senang. Surga Ma'wa, surga yang paling senang. Nah, di Sidratil Muntaha, yaitu langit yang ketujuh. Nah, disitulah mereka Jibril tidak dapat berubah-ubah, melainkan aslinya. Dan baginda Nabi terus naik-naik yang berikutnya, yaitu di alam yang kesembilan, yaitu alam Izzah. Alam Izzah itulah alam ufuk yang paling tinggi, belum pernah dijelajah oleh manusia manapun, yaitu di sahabat. Di situ ada goresan kalimat Allah dan arsy singgasana. Allah Akbar. Allah saja yang maha mengetahui tentang keadaannya. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang ahli zikir kepada Allah sampai ke langit yang kesembilan, di Sidratil Muntaha sampai di Mustawa. Mustawa itulah yang ke-8, yang ke-9 sampai Izzah, di mana arasy singgasana Allah di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala menerima perintah salat 5 waktu yang kita laksanakan. Allahu Akbar. Saudara sekalian, Isra telah selesai, Mi'raj itu perjalanan Rasul naik yang sampai yang ke-7, yang ke-8, 9 dan sampai ke-10, itu namanya sahabat, yaitu di mana? Di arasy singgasana Allah. Di situ bermunajat kepada Allah, bermunajat yakni sujud kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala perintahkan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad angkat kepalanya. Nabi Muhammad membaca penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca at-tahiyyatun mubarakatun shalawatut thayyibatun lillah, ya, at-tahiyyatul mubarakat, penghormatan yang penuh barokat, at-thayyibat, yang amat baik, yang thayyib, yang thayyibat. Shalawatun thayyibat, assalamu alayka, kemudian ya Allah Ta'ala menjawab assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera wahai nabi, bukan wahai Muhammad, wahai nabi, menyebut pangkatnya. Allah Ta'ala memuliakan Rasulnya, assalamu alayka ayuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmatnya, wa barakatuh. Barulah Nabi Muhammad ingat kepada kita orang yang soleh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, salam sejahtera atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Orang yang soleh disebut-sebut di hadapan Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
daripada jemaah yang soleh. Kalau belum soleh, kita usahakan soleh sebelum meninggal dunia, supaya kita tergolong dalam hamba Allah yang disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maksudnya salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba kami yang soleh. Coba bayangkan, orang yang soleh ini pasti menjadi ahli jannah. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassolehin, dan orang solehin. Empat grup ini hum ahli jannah, semuanya menjadi ahli syurga. Dari itu bapak dan sekalian, dalam hidup ini usahakan sedaya upaya menjadi orang soleh. Menjadi para nabi tak mungkin kita menjadi para nabi. Menjadi para orang siddiqin tak mungkin menjadi orang siddiqin seperti para sahabat. Tak mungkin menjadi orang syuhada, dan kita diharapkan menjadi orang-orang yang soleh. Menjadi orang yang soleh ini pasti menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Dari itu tak lama lagi memasuki bulan suci Ramadan. Kurang bermakna hari ini hari Rabu malam 27 Rajab, besok malam 28, besok malam lagi malam Jumat, yaitu pada 28 ya. 28 Jumat ini Jumat terakhir dari bulan Rajab, ada bacaannya, yaitu membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu bukan Ahmadur, Ahmadu. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur. Sebanyak 35 kali di waktu khatib berada di atas mimbar. Kalaupun khatib sudah mula memulakan khutbah yang kedua, kita belum selesai, selesaikan sekali sampai sempurna bilangannya 35 kali. Ini merupakan hikmah di mana siapa-siapa yang membaca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali, dia akan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Mohon kepada Allah rezeki, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, datang dari semua arah. Allah Ta'ala berikan rahmat dahsyatnya hikmah di situ. Ini bukan kewajiban, bukan wajib, tetapi hikmah terpulang kepada semua jemaah. Mau mengamalkan baik, tak mengamalkan ya tidak apa-apa. Demikian saudara sekalian, bermakna hari Jumat ini ya, Jumat ini Jumat terakhir dari bulan Rajab, kita baca ketika khatib berada di mimbar Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali, akan mendapat rezeki yang tanpa disangka-sangka insyaallah. Saya jazakan kepada semua jemaah dan mendapat ijazah dari seorang ulama. Bukan satu ulama, banyak ulama. Ternyata banyak buktinya, dan pelajar-pelajar yang mengamalkan memang alhamdulillah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadda du'a wa minkal ijabah wa hadal judu minna wa alika tulan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa hab lana amwalan wa arzaqan wa sa'dan mubarakan fiha tu'izzu biha dinana wa tuslihu biha dhat bainana wa hab lana jahan nuqfa bihi dhulma dhalimin wa ala alihi wa sahbihi alladhina anqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wa tabu'um ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'adzim. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyat فاقبل مأذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فارج الهم كاشف الغرب مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أتمم لنا نورا
ربنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.